Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah Aydada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku, selamat bergabung kembali Dalam kajian Orang Bijak Berkata pada episode ini kita akan mendengarkan penjelasan Syekh Muhammad Al-Hakim at tirmidzi seorang ulama yang wafat pada kurun waktu 320 Hijriah dengan usia yang hampir 100 tahun dan ulama besar yang belajar pada 168 ulama terkemuka di zamannya. Syekh Muhammad Al-Hakim at tirmidzi menguraikan salah satu sabda Nabi Muhammad SAW yang pernah diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Saya akan mencoba untuk membacakan hadis tersebut. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi bersabda. Ini yang bicara Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus dengarkan baik-baik. Inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliqa lil syar. Wa inna minan nasi mafatiha lil khair. Fatuba liman ja'alallahu al khairi ala yadeh, wa wailun liman ja'alallahu al ala yadeh. afiyah Di antara manusia ada yang menjadi pembuka kebaikan. Jadi ada manusia yang menjadi pembuka-pembuka kebaikan serta menjadi penutup-penutup keburukan. Ini kelompok pertama, manusia yang dia itu menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan sekaligus gembok-gembok yang menutup keburukan. Kemudian, ada pula yang menjadi pembuka keburukan serta penutup kebaikan. Ini kelompok kedua manusia yang dia menjadi pembuka keburukan dan menutup kebaikan. Sebaliknya, sungguh beruntung seseorang yang Allah letakkan di tangannya kunci-kunci pembuka kebaikan. Jadi, sungguh beruntung orang yang menjadi kelompok pertama di tangannya ini kebaikan-kebaikan terbuka, dan sungguh merugi dan celaka seseorang yang Allah letakkan di tangannya kunci-kunci pembuka keburukan. Nih, kebalikannya, kelompok yang kedua, orang yang dia itu menjadi pembuka keburukan. Sungguh celaka orang seperti itu. Nas Allah afiyah, semoga Allah menyelamatkan kita semua. Lantas bagaimana penjelasan Syekh Muhammad Al-Hakim At-Tirmidzi? Beliau rahimahullah mengatakan, kebaikan adalah sesuatu yang diridhai Allah sedangkan keburukan adalah sesuatu yang dimurkai Allah. Ini definisi kebaikan dan keburukan ya biar kita paham betul. Baik dan buruk itu bukan bukan penilaian manusia. Baik dan buruk itu bukan kata pakar. Baik dan buruk buruk itu bukan kata ahli. Tapi baik dan buruk dalam pandangan muslim adalah baik dalam pandangan Allah dan buruk dalam pandangan Allah. Baik dalam pandangan Allah adalah sesuatu yang diridai Allah. Sedangkan buruk dalam pandangan Allah adalah sesuatu yang dimurkai, dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus menyamakan persepsi kita dulu. Baik dan buruk bukan dalam pandangan pakar siapapun, bukan. Tapi dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kadang ada yang ahli-ahli ya mengatakan itu baik. Tapi dalam pandangan Allah nggak baik. Dalam pandangan Allah nggak, nggak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin pakar-pakar mengatakan itu baik. ya Tapi dalam pandangan Allah itu nggak baik. Maka, Muslim harus melihat pakar yang sesuai Allah, ahli yang sesuai Allah Ta'ala. Tolong, ta ukurnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan dan keburukan dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah meridhai seorang hamba, maka Allah menjadikannya sebagai kunci pembuka kebaikan. Ketika memandangnya, kita segera teringat kebaikan, dimanapun dia berada, kebaikan datang bersamanya. Ketika namanya disebut, yang terdengar hanyalah kebaikan. Jika dia berbicara yang terucap hanyalah kebaikan Allah menghiasi dirinya dengan berbagai sifat mulia Sehingga siapapun yang bertemu dengannya akan menjadi baik Melakukan kebaikan, mengucapkan kebaikan, memikirkan serta merenungkan kebaikan Dimanapun berada, dia menjadi kunci pembuka kebaikan Setiap orang yang bergaul, berteman, dan bersahabat dengannya pun memperoleh kebaikan Ini kelompok yang pertama, kata Syekh Muhammad Al-Hakim ad Tirmidzi, Ketika seseorang itu diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi ada hamba yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan menjadikannya baik ya menjadikannya baik dengan dia menjadi kunci pembuka kebaikan kalau kita pengen tahu kita termasuk yang diridhoi atau belum diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kita bisa melihat diri kita nasihat ini bukan untuk mengukur orang lain ya jangan pernah menjadikan nasihat untuk mengukur orang lain nasihat itu ditujukan pada diri kita sendiri Jangan pernah menjadikan nasihat untuk menilai orang lain, untuk menghakimi orang lain, tapi hakimilah diri kita sendiri, hakimi dirimu dengan nasihat apapun dan dari siapapun. Termasuk kalimat ini bukan untuk menghakimi, menilai orang lain, tapi untuk menjadi tolak ukur buat kita, neraca buat kita menimbang diri kita sen sendiri. Kita ini termasuk manusia yang mana? Yang diridhai atau belum diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? ciri manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dia menjadi kunci pembuka kebaikan dimanapun dia berada yang terjadi baik yang melihat dia menjadi baik yang mendengar dia menjadi baik yang berbicara dengannya menjadi baik kenapa karena orang tersebut dimanapun dia berbicara ucapannya baik dimanapun dia duduk sikapnya baik dimanapun dia berada perbuatannya baik sehingga Pikirannya yang baik, hatinya yang baik, sikapnya yang baik, itu akan mengakibatkan yang di sekitarnya menjadi baik, yang di sekitarnya menjadi indah, yang di sekitarnya pun menjadi menyenangkan. Ya, sebaliknya, orang yang tidak seperti itu, maka tidak diridhoi oleh Allah SWT atau belum mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaibnya, ini orang yang sudah diridhoi Allah ini, walaupun orangnya gak ada orang yang sudah meninggal dunia atau orang yang nggak ada di tempat itu namanya disebut yang mendengar namanya menjadi baik Allahumma sholli wa sallim alaih yang mendengar namanya pun menjadi bersemangat yang tadinya malas ya menjadi bersemangat yang tadinya ragu menjadi yakin Sungguh indah manusia yang seperti ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua manusia yang kelompok pertama ini. Yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Dimanapun berada, dia menjadi kunci membuka kebaikan. Setiap orang yang bergaul, berteman, dan bersahabat dengannya pun memperoleh kebaikan. Sebaliknya, ada orang yang siapapun bertemu dengannya menjadi buruk, berbuat jahat, berkata kotor, berpikir jorok dalam hatinya tersimpan keburukan dimanapun berada dia menjadi penyebab terbukanya keburukan siapapun yang bergaul dan bersahabat dengannya akan memperoleh keburukan nas al afiyah semoga allah menyelamatkan kita semua dari kelompok yang kedua ini dari sifat-sifat yang kedua ehwani rahimakumullah jadi kelompok yang kedua ini orang yang tidak diridhoi Allah atau belum mendapatkan ridho Allah ciri-cirinya bagaimana dimanapun berada dia membawa keburukan omongannya buruk, tulisannya buruk, ya perbuatannya buruk, hatinya berpikir buruk, perasaan prasangka buruk, semua dalam dirinya ini buruk yang ada sehingga yang keluar juga buruk. Orang melihat dia pun akan tertular keburukannya. Seperti ya kalau kita ini e, mengkhawatirkan orang lain tertul tertular corona karena kita dianggap mungkin ya kita membawa virus corona sehingga kita, kita dianjurkan untuk diam di rumah tidak kemana-mana. Maka kalau kita ini menjadi orang yang yang kelompok kedua, min seharusnya kita khawatir. Jangan sampai ada orang tertular keburukan hati kita. Jangan sampai ada orang itu tertular keburukan ucapan kita. Jangan sampai ada orang itu tertular keburukan dari perbuatan kita. Nah kita cek ini perbuatan kita baik enggak? Hati kita baik enggak? Pikiran kita baik enggak? Wajah kita baik enggak? Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai ada orang yang tadinya bahagia duduk sama kita lihat wajah kita yang tidak menyenangkan. Wajah kita yang suntuk. Maka orang itu hatinya pun rusak karena melihat wajah kita. Dan jangan sampai perkumpulan yang baik rusak karena hati kita yang busuk hati kita yang punya perasaan kan gak baik kemudian kita mengucapkan kalimat-kalimat yang gak baik sehingga persepsi orang terhadap seseorang berubah karena hati kita yang tidak baik karena kita mengucapkan hal-hal yang gak nggak baik ehwani rahimakumullah kelompok yang kedua ini pun bahkan mendengar namanya bisa mengeruhkan hati mendengar namanya bisa mengeruhkan hati bisa membuat semangat itu menjadi luntur Ya semangat menjadi luntur Hati yang tadinya mungkin ada cahayanya menjadi cahayanya redup karena mendengarkan kelompok yang kedua ini. Kenapa dia punya sifat menutup kebaikan? Nauzubillah min dzalik. afiyah. Menutup kebaikan. Bayangkan manusia yang dia menjadi penutup kebaikan. Semoga Allah menyelamatkan kita dan seluruh keluarga, sahabat serta keturunan kita dari menjadi kelompok yang kedua ini. Karena ini kelompok yang celaka kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ciri-ciri kelompok yang kedua ini apa? Orang yang hatinya penuh dunia. Yang dipikirkan cuma dunia, yang dipikirkan duit, 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 pikirannya itu cuma harta, nggak mikir akhirat. Lain ya, orang yang mikirkan harta untuk taat, mikirkan harta untuk sedekah, mikirkan harta untuk bantu orang lain, mikirkan harta untuk nyari nafkah. Ini namanya bukan mikirkan dunia, ini namanya akhirat. Yang saya maksud di sini adalah dalam pikiran menumpuk-numpuk harta, mencari kekayaan, ya, harta dunia dalam hatinya. Maka kelompok yang seperti ini, dimanapun dia berada, akan mengajak kita untuk cinta dunia. Duduk bersamanya hanya mengingatkan pada dunia buat kita lupa kematian, lupa akhirat dan lain sebagainya. Beda dengan kelompok yang pertama hatinya akhirat, hatinya ini jannah, hatinya surga, hatinya dicari ridho Allah Taala. Sehingga ketika duduk bersamanya, lah yang keluar ya semua akhirat. Yang keluar nih ya mutiara mutiara tentang akhirat. Sehingga dunia jadi enteng, dunia jadi ringan beban mikir dunia dia kalau duduk bersama orang seperti itu hilang kenapa di hatinya nggak ada dunia sehingga dunia yang memasuk ke hati kita pun seperti disingkirkan sesaat disingkirkan se sesaat eh rahimakumullah kalau kita belum bisa menjadi manusia yang pertama dan insyaallah kita tidak juga masuk dalam kelompok yang kedua maka berjuanglah menjadi kelompok yang pertama dengan mencari orang-orang yang seperti itu orang-orang yang kalau kita lihat mengingatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang kalau kita dengar ucapannya yang muncul hanyalah kebaikan, bukan keburukan. Orang-orang, kalau kita duduk bersamanya, menjadi bersemangat untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda sudah mendapatkan orang yang seperti itu pegang orang itu jadikan sahabatmu jadikan temanmu karena ia akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang sedikit ini berkah dan manfaat kurang lebihnya saya minta maaf jazakumullah khairan katsira wa warahmatullahi wabarakatuh